Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Ratnasari, studi S1 Farmasi dari STIKES Bakti Mandala Husada Selawi. Saya akan memaparkan materi toksikologi. Sebelum saya memaparkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akan memaparkan materi toksikologi. Toksik berarti racun. Dalam ilmu kimia toksik mengarah pada sifat suatu senyawa atau zat yang menimbulkan efek racun. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Efek toksik atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem biologis tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia kecuali bahan tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Ahli ilmu toksikologi yaitu Paracelsus tahun 1493 sampai 1541 mengatakan tidak ada yang dengan sendirinya bersifat racun. Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun dari obat. Misalnya, apabila penggunaan obat tidak sesuai dengan dosis, maka akan mengakibatkan overdosis dan mengakibatkan efek samping. Ahli toksikologi lain, yaitu LUMIS (tahun 1978), ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Ahli toksikologi lain, DUL dan BRUSH. Tahun 1086, ilmu yang mempelajari pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi, ahli toksikologi lain yaitu Timbler, tahun 1989, interaksi antara zat kimia dan sistem biologi. Ruang lingkup toksikologi terbagi menjadi tiga: yang pertama, toksikologi lingkungan, yang kedua, toksikologi ekonomi, dan yang ketiga, toksikologi kehakiman. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajaran yang tidak sengaja pada jaringan biologi atau manusia dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Toksikologi ekonomi merupakan toksikologi yang menjuru pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti bahan pengawet makanan dan peptisida toksikologi kehakiman merupakan mengenai aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia baik yang dipajankan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, di sini ada contoh dari toksikologi atau li, uh, seperti limbah ya, limbah dalam bentuk gas dan cair. Review jurnal toksisitas dan antiinflamasi senyawa 1,5 bis 3 etoksi 4 hidroksifenil 1,4 pentadin 3 on atau bisa disingkat dengan EHP. Senyawa ini salah satu dari hasil sintesis dengan struktur dasar kurkumin. Kurkumin diketahui memiliki beberapa aktivitas farmakologi antara lain antioksidan, antiinflamasi, antikarsinogenik dan antibakteri. Alat dan bahan Bahan yang akan digunakan yaitu senyawa EHP yang telah dikarakterisasi sifat kimia fisikanya. Hewan percobaan yang digunakan adalah mencit putih dengan jenis kelamin jantan berat badan 20-25 gram dan tikus putih dengan berat badan 180-200 gram. 1% karagenin dalam larutan NaCl 0,9% antiseptik dan etanol 70%. Alat yang digunakan yaitu timbangan hewan, timbangan analitik, stopwatch, alat suntik dengan jarum oral dan intraplanar, alat pengukur udem kaki, atau bisa disebut yaitu plethysmometer. bagi menjadi dua, yaitu uji toksisitas akut LD50, senyawa dilakukan dengan metode Wells test dan uji efek antiinflamasi. Pengujian toksisitas tahap 1 langkah pertama yaitu empat kelompok mengambil 6 ekor mencit dengan jenis kelamin jantan dan berat badan mencit antara 20 sampai 25 gram. Setiap kelompok diberi senyawa uji dengan dosis yang merupakan kelipatan 10 dari dosis kelompok lain secara per oral. Susunan kelompok uji adalah Kelompok 1, dosis A miligram per 20 gram berat badan mencit. Kelompok 2 dosis A dikali 10 miligram per 20 gram berat badan mencit. Kelompok 3 dosis A dikali 2 kali 10 miligram per 20 gram berat badan mencit. Kelompok 4 dosis A dikali 3 dikali 10 miligram per 20 gram berat badan mencit. Kemudian dihitung setelah 24 jam, apakah mencit memiliki efek samping atau tidak. Pengujian toksisitas tahap 2, langkah pertama, memberikan konsentrasi sediaannya lebih besar satu kelompok mencit ada yang mati minimal 2 ekor. Dosis yang diberikan pada kelompok hewan coba pada penetapan nilai LD50 tahap 2 adalah berdasarkan hasil pengamatan jumlah mencit yang mati pada percobaan tahap 1. Tahap 1 kelompok 2 tidak ada yang mati dan kelompok 3 dan 4 mati 6 ekor. Maka dosis terkecil pada tahap 2 adalah dosis kelompok 2 yaitu A kali 10 mg per 20 gram berat badan mencit dan dosis terbesar adalah A dikali 3 kali 10 mg per 20 gram berat badan mencit uji LD50 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 ekor hewan coba dengan susunan kelompok uji antara lain kelompok A dosis kelompok 2 miligram per 20 gram berat badan mencit kelompok B dosis kelompok 2 dikali R miligram per 20 gram berat badan mencit kelompok C dosis kelompok 2 dikali 2 kali R per miligram per 20 gram berat badan mencit kelompok D dosis kelompok 2 dikali 3 kali R miligram per 20 gram berat badan mencit kemudian dihitung setelah 24 jam. R di sini menunjukkan anti look dari D. Uji efek antiinflamasi langkah pertama yaitu dilakukan pada kaki hewan tikus putih dengan suspensi karagenin secara intraplanar. Sediaan uji diberikan secara oral satu jam sebelum induksi udem tikus dikelompokkan secara acak kelompok kontrol negatif hanya menerima induksi karagenin kelompok kontrol positif diberikan suspensi larutan aspirin dan kelompok perlakuan diberikan larutan uji dengan tiga tingkatan dosis volume pemberian sediaan uji sebesar 1 mili per 100 gram berat badan konsentrasi larutan uji dan aspirin diatur sedemikian rupa sehingga volume larutan uji tidak melebihi 1 mili per 100 gram berat badan tikus telapak kaki kiri semua tikus disuntik secara intraplanar dengan 0,05 mili suspensi karagenin kaki kiri diuk diukur setiap 15 menit selama 3-4 jam dengan cara mencelupkannya ke dalam alat plastik hasil uji toksisitas ld 50 pada tabel 1 orientasi dosis sediaan uji tahap 1 bisa dilihat tabel datanya nilai yang diperoleh R1, 1892. R 1,1892 R di sini untuk menentukan uji validitas kapasitas LD50 pada tabel 2 tingkatan dosis penetapan nilai LD50 dengan metode wheelchase dapat dilihat dalam tabel tahap 1B dengan menggunakan kelipatan dosis 1,1897 itu dari nilai R dari tahap 1 kemudian kematian pada tahap 1C mulai terjadi pada kelompok 3 dan 4 uji dosis sediaan pada kelompok 3 8,0269 gram per kilogram berat badan dan kelompok 4 dengan dosis sediaan uji 9,5456 gram per kilogram berat badan nah ini hasil dari nilai uji LD50 sebesar 6,8675 gram per kilogram berat badan dapat dilihat perhitungannya biometrik WERS dengan menggunakan metode biometrik hasil uji efek antiinflamasi pada tabel 3 uji statistik beda nyata jujur dapat dilihat dalam tabel pada kelompok A dengan dosis 137,35 mg, kelompok B dengan dosis 274,70 mg, kelompok C dengan dosis 549,40 mg, kelompok D kontrol positif aspirin 90 mg per 200 gram berat badan, kelompok E kontrol negatif air suling 2 ml per 200 gram berat badan. Hal ini menunjukkan bahwa Anti efek antiinflamasi sama dengan kontrol positif aspirin. Kesimpulan dari review jurnal, senyawa EHP memiliki nilai LD50 sebesar 6,8675 gram per kilogram berat badan dengan kriteria toksik ringan dan menghasilkan efek antiinflamasi dengan dosis 137,35 mg 274,70 mg dan 549,40 mg. Efek tersebut setara dengan pemberian aspirin 90 mg per 200 gram berat badan. Thank you teman-teman sudah lihat video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.